Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Jembatan tembus Mentuil Banjarmasin Selatan masuk dalam prioritas utama perbaikan di tahun 2023 mendatang. Anggaran untuk perbaikan jembatan pun sudah masuk dalam pengajuan dan pembahasan bersama DPRD Banjarmasin dengan anggaran yang diajukan sebesar 16 miliar rupiah. Anggaran yang sudah beberapa kali diajukan diharapkan tahun ini bisa disetujui. Jembatan tembus Mentuil Banjarmasin Selatan masuk dalam prioritas utama perbaikan di tahun 2023 mendatang. Anggaran untuk perbaikan jembatan pun sudah masuk dalam pengajuan dan pembahasan bersama DPRD Banjarmasin dengan anggaran yang diajukan sebesar 16 miliar rupiah. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin Dedi Hamdani Waitakuni Prima TV Baisukan Jumat 21 Oktober 2022 memedahkan anggaran untuk perbaikan jembatan tembus Mentuil tersebut sudah beberapa kali diajukan hingga diharapkan tahun ini bisa disetujui. Bahkan Dinas PUPR Banjarmasin dalam 2 tahun ini sudah melakukan berbagai upaya membebaskan lahan di sekitar proyek jembatan yang nantinya akan dilebarkan sepanjang 30 meter dari sebelumnya. Jembatan tersebut nantinya, ujar Dedi Hamdani, akan berbentuk jembatan beton melengkung. Pembebasan lahannya akan dimulai dari depan Rumah Sakit Sultan Suriansah Banjarmasin. Dedi Hamdani memadahkan, pembangunan jembatan ini adalah merespon keinginan warga Naswa Lawas menginginkan dibangunnya jembatan permanen. Apalagi jembatan ini merupakan penghubung jalan utama dengan kawasan Basirih. Ada prioritas utama untuk tahun depan, salah satunya adalah jembatan tembus Mentuil. Yeah. Mudah-mudahan anggaran kita bisa disetujui dan masuk di anggaran 2023 murni untuk pekerjaan di sana. Memperkirakan dan awal pagunya sekitar 16 miliar. Itu untuk tahun ini kami masih proses pembebasan di sana. Jadi kita dari depan Rumah Sakit Sultan Suriansah itu kita coba pembebasan lahan yang belum sampai ke jembatan tersebut. Sudah lama itu usulannya dan beberapa kali masuk usulan dari depan DPR karena dan memang sudah diprotes kita bersama. Mudah-mudahan itu bisa, target kami sih mereka jalan itu lebar, bisa dua mobil berjalan dengan aman. Sementara ini kan dia sempit tuh. Yang ada pembahasan tahun ini pembahasan untuk kita berharap untuk di tahun depan jembatannya dulu sambil untuk kita lebarkan jalannya. Dedi Hamdani menambahkan, pagu anggaran sekitar 16 miliar rupiah hanya terfokus pada pembangunan jembatan tembus Mentuil dan belum termasuk dalam anggaran untuk pembebasan lahan.